Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM In akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Xiaomi, yakni seri Redmi Note 11 Global. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Redmi telah meluncurkan seri Note 11 baru secara global. Ponsel seri Redmi Note baru berbeda dalam hal spesifikasi dari yang diluncurkan di China. Xiaomi telah meluncurkan 4 ponsel Redmi baru di acara global tersebut. Ini termasuk Redmi Note 11, Note 11s, Note 11 Pro 4G, dan Note 11 Pro 5G. Spesifikasi Redmi Note 11 Pro 5G dan Note 11 Pro 4G. Kedua ponsel Redmi Note 11 Pro hadir dengan layar Full HD Plus AMOLED 6,67 inci. Layar memiliki dukungan untuk kecepatan refresh 120Hz dan fitur lubang punch di tengah atas untuk kamera depan 16MP. Di bawah kap, perangkat mengemas baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 67W. Di bagian belakang, ponsel ini hadir dengan pengaturan kamera utama 108MP dengan kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Pro 4G memiliki tambahan sensor kedalaman 2MP. Perbedaan utama terletak pada unit kinerja. Varian 4G memiliki chipset MediaTek Helio G96, sedangkan varian 5G hadir dengan chipset Snapdragon 690. Perangkat ini dilengkapi dengan pemindai sidik jari yang dipasang di samping dan pengunci wajah AI. Perangkat datang dengan hingga 8GB RAM dan 128GB penyimpanan internal. Kedua perangkat menjalankan MIUI 13 berbasis Android 11 di luar kotak. Xiaomi telah meluncurkan Redmi Note 11 Pro 5G dalam 3 warna, Graphite Grey, Polar White, dan Atlantic Blue. Sementara Note 11 Pro 4G hadir dalam warna Star Blue, Graphite Grey, dan Polar White, dengan bandrol harga sebagai berikut. Berikutnya spesifikasi Redmi Note 11. Redmi Note 11 hadir dengan Snapdragon 680. Di bawah tenda, ponsel ini mengemas baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 33 watt. Ponsel ini memiliki pengaturan quad kamera di bagian belakang, ada kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan sensor kedalaman 2MP. Untuk selfie, ada kamera depan 8MP. Ini memiliki layar Full HD Plus AMOLED 6,43 inci dengan dukungan kecepatan refresh 90Hz. Perangkat ini dilengkapi dengan RAM hingga 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Untuk autentikasi biometrik, ada pemindai sidik jari yang dipasang di samping. Perangkat ini menjalankan MIUI 13 berbasis Android 11 di luar kotak. Redmi Note 11 4G hadir dalam warna Graphite Grey, Twilight Blue, dan Star Blue, dengan bandrol harga sebagai berikut. Terakhir, spesifikasi Redmi Note 11s. Note 11s memiliki layar AMOLED Full HD Plus 90Hz 6,43 inci dengan lubang untuk kamera depan, muncul dengan prosesor MediaTek Helio G96 dan hingga 8GB RAM. Untuk penyimpanan, ponsel ini menawarkan opsi penyimpanan 64GB dan 128GB. Perangkat ini memiliki baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 33 watt. Di bagian belakang, ponsel ini memiliki pengaturan quad kamera. Ini memiliki sensor kamera utama 108MP, kamera ultrawide 8MP, dan dua sensor 2MP untuk kedalaman dan makro. Perangkat ini juga memiliki sensor kamera depan 16MP. Redmi Note 11s hadir dalam warna Graphite Grey, Twilight Blue, dan Pearl White, dengan bandrol harga sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.